Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo beserta jajarannya usai menerima tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Utama. Ucapan itu disampaikan Prabowo melalui akun Instagram pribadinya pada Kamis 20 Juni 2024. Melalui postingan tersebut, Prabowo berharap agar Korps Bhayangkara selalu dicintai rakyat. Sebagai informasi, Prabowo usai menerima tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Utama yang dilakukan Kapolri Listio di Ruang Utama Mabes Polri Jakarta Selatan pada Kamis 20 Juni 2024. Penyematan tanda kehormatan itu diberikan berdasarkan keputusan Presiden RI Nomor 112 TK tahun 2022 tentang penganugerahan Bintang Bhayangkara Utama yang ditandatangani Presiden Jokowi. Dalam kepres tersebut, Prabowo disebut berjasa besar terhadap pengembangan dan kemajuan Polri. Penghargaan ini disebut sebagai bentuk apresiasi terhadap kerjasama Prabowo dalam mengamankan